Iya, nanti mentang-mentang gratis, kita semaunya sendiri. Ya, kalau itu mah urusan kecil, Mamen. Oke, deal ini ya, kita buka besok. Yoi, Mamen, tunggu apa lagi? Mantap. Gara-gara tawon semalam nih, bikin bengkak pipi aja. Tutupin gak ya? Kalau gini doang, malu gua. Pakai topeng sawah aja kali ya? Biarin aja dikira rampok, penting muka aman ini. Lo bawa apa itu bang? Panjang ceritanya Jo, udah lo ikut gua aja. Lo yakin Peta sama Elmon bisa ngebengkel bang? Sebenarnya gua kurang yakin Jo, tapi sebagai kawan kita support mereka aja lah. Ntar yang ada bisa ngebongkar nggak bisa pasang lagi. Udah kita positif thinking aja sama mereka. Bujuk, lo siapa woi? Ya, pakai nanya. Gua Peta lah. Peta siapa lah? Peta pasukan senyap lah, Mon. Si kocak, ngapain pakai topeng segala, ta? Udah, sementara gini aja. Pipi gua semalam dicium tahun, anjir. Wah, ada-ada aja lo nih, ta. Mending lepas aja. Ngeri, ta. Asli dah. Udah, bro lah. Jojo sama Em udah nyampe sana nih. Woi Mon, yang ngelo aja itu siapa Mon? Si Peta ini. Lah serius lo? Lo tanya aja noh. Gimana, keren gak? Cih kocak, lo ngapain pakai topeng gituan tak? Pipi gua bengkak em, habis disen sama tawon. Lagian tawon aja lo sok serta. Wah lo ngapain bawa gergaji bang? Buat ngebuka pintu ini. Yang bener aja. Ngeri dong. Pintu yang mana bang? Ya pintu ruko ini Mon. Wah yang serius aja bang, yang bener aja. Ngeri dong. Diem ngapa tak? Dari tadi disambungin mulu lo ini. Cih, baper lo kayak cewek. Ntar bang, bukanya ada kuncinya ini. Gak ada Mon. Gimana ceritanya bang? Kayaknya kalau kita buka pakai gergaji, jadi ngeri bang. Ntar diliatin orang, kita disangkanya pencuri. Iya, mana mau bulan puasa lagi. Ntar dikira lagi cari-cari. Iya, mana kita gak ada yang kenal orang sini. Gak ada cara lain Mamen. Kunci ruko ini loh sebenarnya dibawa Rapid. Lah kok dibawa Em? Ya kan dia pindah rumah, kunci rukonya juga dibawa sama dia lah. Tapi Rapid udah tahu kalau kita buka pakai gergaji Em. Udah, tenang aja. Dia yang nyuruh rusakin gemboknya. Ya udah mau gimana lagi. Tapi ntar dulu, tak mending lo buka aja topeng lo itulah. Asli jadi was-was gua. Udah gini aja lah Jo, malu gua. Gede banget bengkaknya Jo. Yaudah ya burulah pegang ini Mon. Oke. Cih, pegal juga nih tangan. Sini gua aja Em. Awas hati-hati tak tangan Elmon. Iya tak, biasanya lo orangnya ceroboh. Udah tenang aja. Tuh orang pada ngapain ya? Wah, jangan-jangan mau nyuri itu. Woi, lo mau ngapain itu? Mau maling ya? Enak aja ngatin kita pencuri. Kita nih mau buka pintu pak. Iya, habis ngebuka pintu kalian mau nyuri kan? Bukan pak, kita nih lagi ngebuka gembok. Iya, dimana-mana pencuri itu sama. Buka gembok baru nyuri isinya kan? Loh, kok tahu? Berarti udah pengalaman. Enak saja, saya loh lihat di berita. Udah, kalian gak usah ngelak, kalian bukan orang sini. Mau ngapain lagi kalau bukan mau nyuri? Apalagi peralatannya sudah jelas, bawa gergaji, yang satunya pakai topeng. Ayo, mau bohong apa lagi? Sebenarnya gini pak, ini ruko punya teman saya, tapi kuncinya dibawa sama dia. Dan kita disuruh ngebukanya pakai gergaji. Kita bukan mau nyuri pak. Mana ada pencuri jujur? Ayo bapak-bapak, tangkap mereka. Bentar-bentar pak, ini saya kasih tahu buktinya ya. Saya video call orangnya nih. Alah udah gak usah banyak alasan. Sabar napa pak, buset dah. Oke saya telepon ini ya. Silahkan, awas saja kalau bohong. Kebiasaan nih Rapid, gak pernah aktif loh. Bisa gak Em? Gak tahu nih kebiasaan si Rapid, pas penting malah gak aktif. Halah, banyak alasan. Bentar dulu pak, buset dah. Halah.
lah, bentar-bentar. Ayo bawa mereka ini ke kelurahan. Ayo.